Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya lagi menjemur jagung hasil panen. Jadi ikuti saya kegiatannya hari ini menjemur jagung hasil panen ya teman-teman. Nah, ini hasil panen jagungnya harus terlebih dahulu dijemur sebelum dijual. Kalau sudah kering, nanti akan dijual ya. Sayang sekali, dalam video saya ini gak ada musik pedesaan yang sangat indah karena takut kena hak cipta, jadi senyap-senyap aja ya teman-teman ngeliatin kegiatan saya hari ini. Nah, ini karena banyak, jadi saya pindah-pindahin terlebih dahulu ke sebelahnya. Jadi kalau tipis itu bisa cepat kering teman-teman. Memang harus banyak tempat sih, tapi nggak apa-apa ya, asalkan jagungnya itu cepat kering. Perkiraan kalau menjemur jagung seperti ini, kalau terik matahari bagus, itu 2 hari sudah minimal ya, 2 hari sudah kering. Tapi kalau cuaca tidak bagus, mungkin bisa aja 1 minggu, 4 hari atau 5 hari. Begitu teman-teman. Nah, kalau sekarang kan lagi musim kemarau, jadi bisa 2 hari, 3 hari lah, paling lambat 3 hari. Begitu sudah kering, sudah bisa dijual, langsung dijual teman-teman. Kalau sudah kering, itu langsung dijual. Untuk informasi, di tempat saya ini sekarang jagung mending mahal, harganya 5.400 kalau sebanyak ini ya. Kalau sedikit itu mungkin nggak nyampe, mungkin sekitar 5.000-an lah. Begitu teman-teman.
Ngomong kakak Ege. Baiklah teman-teman, kalau kerja itu kita harus makan ya, karena pekerjaan kita keras, sangat apa ya. Nah, diisi dulu. Ini ada nasi dan lauk-lauk makan bersama yang kerja juga. Jadi kita nikmati makannya dulu ya. Kalau saya sih sukanya nasi jagung, cuman nasi jagungnya ini kurang banyak, kurang merah begitu. Mari kita makan dulu ya teman-teman. Oke, kita review dulu ada apa aja di sini. Di sini ada sambal, ada ikan tongkol, masak kuah pedes, ada goreng tahu goreng, ada juga kerupuk. Seperti ini sudah enak teman-teman. Makannya itu di sawah ya. Ini karena kebun, di kebun lah pokoknya lah ya. Sambil menjemur jagung. Makan dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kerja selepas makan, kita kerja lagi.
Baiklah teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Jangan lupa ditonton sampai habis ya.